brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Siap serang pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander, Kia akan luncurkan mobil baru di Indonesia. Produsen mobil Kia resmi meluncurkan MPV baru di GIIAS 2022 dan siap menyerang pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander. Dominasi Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander kini dihantui oleh mobil baru Kia yang juga memiliki tiga baris yang sama. Bahkan New Kia Charance memiliki dua pilihan mesin, pertama Charance 1400 cm3 turbo dan varian kedua menggunakan mesin naturally aspirated 1500 cm3. Dilansir dari kiapopindonesia.com, melaporkan bahwa New Kia Charance memiliki desain yang dinamis berkat kesan sporty yang membuat MPV ini terlihat seperti SUV dari luar. Selain itu, mobil ini memiliki grill Tiger Chrome dan lampu depan LED yang besar dan rapi. Untuk menyeimbangkan gaya Mitsubishi Xpander dan Toyota Veloz, mobil ini juga dilengkapi dengan velg sport dengan desain dinamis dan desain two-tone. Dimensi New Kia Charance adalah panjang 4.540 mm, lebar 1.800 mm dan tinggi 1.700 mm, dengan jarak sumbu roda lebih panjang 2.780 mm. Lebih banyak poin mobil ini memiliki panoramic sunroof yang dapat disetel secara elektrik. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out. Fungsi ini membuat kabin Kia Charance baru lebih lega dan menambah kemewahan saat kursi kapten berada di baris kedua. Dari segi fitur hiburan, mobil ini memiliki pusat kendali layar sentuh berukuran 8 inci yang dapat dihubungkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk performa, seperti disebutkan di atas, Kia Charance memiliki dua mesin bensin. Mesin kapa pertama, mesin turbo 1400 cm3 yang menghasilkan 140 tenaga kuda. Dan torsi puncak 242 Nm, disalurkan ke transmisi otomatis dan kopling ganda 7 percepatan, DCT.
Varian kedua ditenagai oleh mesin diesel Smartstream, Gamma 2 dengan 1500 cm3, tenaga 115 bhp dan torsi puncak 144 Nm, yang dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan IM dan otomatis 6 percepatan. Sebagai perbandingan, Mitsubishi Expander memiliki mesin 1,5 liter MIVECDOHC dengan perpindahan 1499 cm3, tenaga 105 tenaga kuda pada 6000 revolusi per menit dan torsi maksimum 141 Nm pada 4000 revolusi per menit. Begitu juga dapur pacu mobil Toyota Veloz memiliki mesin 2NRV dengan 4 silinder segaris, 16 katup DOHC dan dual VVT. Mesin ini memiliki kapasitas 1496 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga puncak 105 bhp dan torsi maksimum 138 revolusi per menit. Di atas kertas, Kia Charon's baru lebih efisien dari keduanya. New Kia Charon's bermesin 1400 cm3 turbo dibanderol Rp389 juta, sedangkan mesin diesel 1,5 liter dibanderol Rp449 juta. Harga jual Kia Charon's baru sangat sebanding dengan fitur dan keunggulan bawaannya. Namun ternyata Toyota Veloz dan Mitsubishi Expander dijual lebih murah. Kia Charon's baru untuk perbandingan. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Harga jual Toyota Veloz mulai dari Rp286 juta hingga Rp331 juta. Mitsubishi Expander termurah adalah Rp253 sampai Rp307 juta untuk versi teratas. Inilah sekilas info tentang spesifikasi mobil Kia yang baru diluncurkan di Indonesia yang dapat menggebrak pasar Toyota Veloz dan Mitsubishi Expander. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.